Amanda Manopo, gandeng pacar baru, akui siap menikah. Nama Amanda Manopo kembali mencuri perhatian usai mengunggah potret pria berbadan kekar dengan rambut berjambul di Instagram stories miliknya. Diduga kuat pria tersebut tak lain adalah sosok Maibo alias pacar baru Amanda Manopo yang selama ini masih menjadi misteri. Sayangnya, lawan main Arya Saloka itu nampak masih malu-malu mengungkap sosok Maibo yang membuat publik penasaran. Terlihat dalam unggahannya, Manda justru menutupi wajah pria tersebut dengan stiker. Namun, ada yang beranggapan kalau sosok Maibo yang menjadi kekasih Amanda adalah Dikin Tamsa. Pemirsa, bersama channel Saiful Bahri Design, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini, dan aktifkan pula tombol lonceng. Sekedar informasi bahwa Dikin merupakan rekan kerja Amanda di manajemennya sekarang. Melansir laman History, Selasa 9 November, kedekatan keduanya kerap dikaitkan karena beberapa kali Dikin tampak mengunjungi Amanda di lokasi syuting. Selain itu, Dikin juga sempat mengunggah foto Amanda di Instagramnya sebagai ucapan selamat atas penghargaan yang didapatkan oleh mantan kekasih Billy Syahputra itu. Tak sampai di situ, Manda dan Dikin memiliki panggilan spesial satu sama lain. Manda disebut Mami, sedangkan Dikin dipanggil dengan sebutan Daddy bagi hewan peliharaannya. Lantaran kedekatan Manda dan Dikin, tak sedikit di antara penggemar yang seakan memberi restu bila keduanya menjalin hubungan. Manda disebut-sebut cocok menjadi pasangan Dikin Tamsa. Di tengah sosok Maibo yang sedikit demi sedikit mulai terkuak keberadaannya, Manda mengaku sudah siap berumah tangga. Hal tersebut diungkap Manda dalam sebuah wawancara dalam kanal YouTube Star Pro Indonesia beberapa waktu lalu. Kala itu, mantan kekasih Billy Syahputra itu mendapati beragam pertanyaan dari awak media. Salah satunya ialah soal kesiapan Manda untuk menjadi ibu rumah tangga. Meski usianya terbilang masih sangat muda, Manda mengaku sudah siap untuk menikah dan berumah tangga. Manda lantas meminta doa agar keinginannya tersebut segera terlaksana. Pastilah, ya pastikan pengen punya keluarga nantinya, doain aja secepatnya, ujar Manda dikutip Selasa 9 November 2021.